Seorang laki-laki diduga tenggelam di Sungai Martapura, tepatnya di sekitaran Siring 0 km Banjarmasin, Selasa malam. Dari informasi yang didapat, laki-laki tersebut diduga bernama Ahmad Ali Yusran, warga Antasan Kecil Timur, Kecamatan Banjarmasin Timur. Dari keterangan saksi, korban sempat terlihat mengepakkan tangan dan akhirnya tenggelam hingga menghilang. Oke, apa menit kondisi tadi itu? Kondisi tolon pas munjun ini ada siapa melihat tangan di situ tuh berpecau-pecau. Tapi ulun melihat akan dia tuh soalnya lo sangka apa tuh habis tuh hilang langsung kan. Benar itu lakian kayak binian kan? Melihat lakian tang. Lakian dah. Tadi pas kondisi di sini tuh kayak banyak orang tadi tuh. Jangan bahasa Banjar. Pas ulun jat. Ulun pindah sama bukan kawanan ulun jat. Jadi bahasa Banjar. Berarti sempat mengapung ketara? Nggih, sempat mengapung tangannya. Jam berapa tadi kejadian? Setengah sebelasan dah. Sementara itu, pihak BPBD, relawan penolong gabungan dan water rescue terus melakukan pencarian dan pemantauan di sekitar sungai. Ada Yanuar, Duta TV, Banjarmasin.